Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang yang dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Pinrang bersama tim berhasil mengungkap dan mengamankan 3 orang pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Mapolres Pinrang. Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang yang dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Pinrang Ibtu Yudit Dwi Prasetyo bersama tim berhasil mengungkap dan mengamankan 3 orang pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Mapolres Pinrang. Ketiga pelaku yang berinisial KL 44 tahun bersama 2 rekannya yang berinisial II 40 tahun dan MD 51 tahun berhasil diamankan Satres Narkoba Polres Pinrang pada Kamis lalu di lingkungan Lapalopo, Kelurahan Manarang, Kecamatan Batirobulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dari hasil penggerebekan dan penangkapan ketiga pelaku, tim Satres Narkoba berhasil menyita barang bukti berupa 2 bungkus narkotika golongan 1 jenis heroin seberat kurang lebih 1 kg, bersama 1 buah karung beras merek Mawar, 1 buah kaleng biskuit, 4 kantong plastik berwarna biru, 1 kantong plastik berwarna ungu, 1 kantong plastik berwarna hitam, dan 2 bungkusan yang dililit menggunakan isolasi berwarna coklat. Kapolres Pinrang AKBP Muhammad Arif Sugihartono dalam kegiatan press release pengungkapan narkotika di wilayah hukum Mapolres Pinrang mengatakan narkotika heroin seberat kurang lebih 1 kilo jika berhasil dijual para pelaku akan dihargai kisaran 3 miliar rupiah. Dan jika 1 gram narkotika heroin itu dapat dikonsumsi oleh 10 sampai 12 orang serta dijual dengan harga 1 kilogram 3 juta rupiah. Para pelaku narkotika heroin ini sudah diintai selama 3 bulan oleh personil opsional Satres Narkoba Polres Pinrang dan berhasil diamankan bersama barang buktinya pada Kamis lalu di Kampung Lapalopo, Kelurahan Manarang, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Untuk pasal yang disangkakan kepada ketiga pelaku, yaitu pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, subsider pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun pidana penjara, pidana mati, dan pidana penjara seumur hidup. Mengungkap peredaran narkotika jenis kokain yang kita peroleh dari hasil informasi dan lidik dari masyarakat yang ditindaklanjuti oleh anggota operasional Sat Narkoba Polres Pinrang. Kemudian ditemukan barang bukti yang dikuasai oleh lelaki atas nama KNJ. Atas nama KNJ, kemudian melakukan pengembangan, ditemukan barang bukti yang diduga kokain. Kemudian hasil pengembangan berikutnya ada tersangka lain atas nama IRW dan MMD. Setelah ditemukan barang bukti, kemudian kita melaksanakan pemeriksaan ataupun tes ke laboratorium forensik dan dipastikan bahwa barang bukti ini merupakan jenis kokain HCL dengan berat sampel waktu itu adalah 3,7 dan total keseluruhan barang bukti itu 1 kilogram atau 1000 gram. Alhamdulillah kita selama ini sudah komitmen untuk melakukan pemberantasan terhadap narkoba dan saat ini kita bisa buktikan bahwa Sat Narkoba Polres Pinrang komit terhadap pemberantasan narkoba. Demikian. Kalau barang buktinya nih Bang, yang pertama ya yang dipindahin masalah kokain. Dari data yang kita lihat di
data kriminal narkoba. Ini merupakan kokain yang pertama di Polres Pindrang. Siap. Kalau pernah ada peredarannya, rencananya di mana, Pak? Kalau pernah kontestkan? Rencana. Makassar sama sini. Siap. Rencana peredaran di Pindrang dan sekitarnya. Di Pindrang dan sekitarnya. Jadi rencana daerah yang akan disasarannya diedarkan adalah di sekitar Pindrang dan sekitarnya, di areal yang seputaran yang berbatasan langsung. Ini barangnya dari mana, Pak? Kalau pengiriman dari luarnya, Pak? Kalau ini sebenarnya Malaysia dari luar. Kita tidak, sementara dari hasil informasi yang didapat berdasarkan keterangan juga, ini memang dari luar Pindrang atau luar Sulawesi. Belum bisa kita pastikan, hanya kalau dari jalur selama ini yang kita gali dari data berasal dari luar negeri. Ini bukan jaringan internasional. Ya, bila berkaitan dengan kokain, jaringannya jaringan internasional. Gitu. Kalau nilai dirupiahkannya berapa sebenarnya? Kalau nilai dirupiahkan, bila berkaitan dengan transaksi narkotika, anggap saja kalau dia misalnya per gramnya itu harganya sekitar 4 juta sampai dengan 5 juta. Berarti kalau 1 kilo kurang lebih antara 4 sampai dengan 5 miliar. Begitu. Iya, terus yang diamankan ini kurir atau pemilik? Sementara kita menemukan langsung di TKP, berarti yang tersangka ini adalah pemiliknya. Untuk ancaman hukumannya, Pak? Ancaman hukumannya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pasal 114 dengan ancaman paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Gitu, atau pidana seumur hidup. Dari Mapolres Pindrang, Dain Tojeng mengabarkan.